الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد هيا بنا نبدأ هذه الدراسة في هذه الليلة المباركة في البسملة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah insyaallah kita membahas kitab ini Kitab Taisir Karhil Mallawi ya. Ala sulamil munawrak Fi ilmil mantiqi Taisir itu artinya penyederhanaan Membuat sesuatu menjadi mudah ya, Taisir Cara al-Mallawi Atas sulam munawrak Jadi ada kitab sulam munawrak fi ilmil mantik ya, yakni kitab bentuknya nazoman ya, banyak syairnya kemudian yang kitab ini disyarah oleh Imam Al-Malawi kemudian penulisannya disederhanakan oleh lembaga pengembangan kurikulum di Al-Azhar Asyarif Kairo sehingga penulisnya di sini berarti penulis kitab sulam Sulam Munawrok dengan Kitab Syarah Al Malawi. Ini dua penulisnya. kita mulai dari bagian awal Muqaddimah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Khairil khalqi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahudahu ila yaumiddin. Amma ba'ad adapun setelah itu yakni setelah mengucapkan hamdalah salam ya, kepada nabi dan keluarganya dan yang mengikuti petunjuknya eh musannif mengatakan fa yaqulullahu taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa laqad karramna bani adam dan sesungguhnya kami telah memuliakan memuliakan yakni memberikan syarafan wa fadlan kalau dalam tafsir memberikan syaraf ya, kemuliaan fadlan keutamaan kepada bani Adam manusia wa hamalnahum fil barri wal bahri ya, kami apa jadikan mereka itu di daratan dan di lautan ya bisa di lautan mengapung di atas kapal ya warozakonahum minat dan kami rezekikan kepada mereka dari yang baik-baik wa -baik. ala mimman khalaqna dan kami berikan karunia dilebihkan diberikan fadilah keutamaan dari sebagian besar apa yang telah kami ciptakan. Jadi manusia dibikin Allah subhanahu wa ta'ala dilebihkan dari ciptaan yang lainnya. Ini surah al-Isra ayat 70. Tidak sama. Apa yang membedakan manusia dengan yang lain? Itu di sini dikatakan salah satunya adalah akal wala min ahami ma bihi bani adam ya, akli. <tuh> ya, dan bisa jadi diantara ya, di antara hal yang terpenting yang Allah muliakan manusia yakni anak Adam itu adalah dengan memberikan nikmat berupa akal Ini bacanya apa ini? Nikmatul atau nikmatal nih batas box-nya? Apa yang kita ya? Pasnya nikmatal ya, nikmatal akli. Dia isimnya la Allah. Wala Allah ya, nikmatal akli min ahammi ma karramallahu bihi bani Adam. La alla ini kan kawannya inna. Dalam bahasan bahasa Arab ya. Inna anna ka anna lakinna laita la Allah. Jadi la Allah ini isimnya inna nikmatal akli nikmata. Kemudian wal kudroh ala tafkir, wal tafkir dan kemampuan untuk berpikir itu diantara hal terpenting yang Allah berikan kepada manusia ada akal, ada kemampuan berpikir. Ya. Kalian misalnya mau dijodohkan orangnya cantik betul, ya. kemudian apa namanya sugih, ya. tapi tidak ada akalnya, ya. maka ya sangat kurang, sangat kurang itu. Yang menentukan bagus tidaknya ya akal itu. Salah satunya yang terpenting kita lihat kehidupan binatang dari dulu sampai sekarang kan sama saja, tidak ada perubahan. Tapi sebesar apapun ya paling-paling jadi kurban ya begitu, tidak pernah merancang bikin busana, tidak. tidak. Kalau manusia ada dia kemampuan untuk berpikir, ya. al qudrah ada tafkir. Wakat warodat ya madatul akal fil Qurani dan sungguh telah terdapat kata akal itu di dalam Al-Quran itu 49 kali jadi disebutkan disebutkan banyak kali ini yang menunjukkan perlu perhatian tidak mesti kalau disebutkan banyak itu berarti bagus tidak ya, mesti, iblis itu disebut banyak juga, firaun banyak, tapi kan tidak mesti bagus. Tapi yang jelas ini perlu perhatian, dan akal ini konotasinya, senantiasa Allah barengi dengan kebaikan. Afala taqilun, tidakkah kalian berakal ya, memikirkan, dan seterusnya? Artinya kalau tidak mikirkan itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama waradat madah al-fikr fihi sama niyata asyara Sebagaimana terdapat materi atau kata al-fikr itu di dalam Al-Quran ada 18 kali. Jadi ini hal yang penting, nikmat yang Allah berikan ya mesti disyukuri, mensyukurinya dengan dipakai nikmat itu begitu dipakai untuk sesuatu yang Allah ridhoi. Wahasal Islamu atba'ahu ala tafkir as Islam telah mendorong pengikut agama Islam ini untuk berpikir yang benar, yang lurus, ya, yang tidak kesleo mikirnya, liyaswilu ila haqo ikol asyai agar mereka itu sampai kepada ila hako ikil asyai ada jadi mudof boleh dikasroh ini ya agar mereka sampai kepada hakikat-hakikat segala sesuatu mikir <tuh> wa yusakhiru kullama fis samawati wal ardi lilkhairi wa'ila ilhaq dan agar mereka menundukkan segala hal yang ada di langit dan di bumi untuk kebaikan dan untuk meninggikan kebenaran jadi gunanya mikir itu begitu mikir yang benar agar sampai pada hakikat sesuatu yang benar tidak mudah ditipu karena pemikirannya benar kalau pemikirannya tidak benar kan mudah dibohongi Kemudian dengan pemikiran yang benar itu Bisa menundukkan apa yang ada di langit dan di bumi Untuk kebaikan Untuk meninggikan kebenaran <tuh> dan alangkah alangkah sangat apa ihtiyaj, sangat memerlukannya umat kita yakni umat Islam pada saat ini kepada ilmu mantik ilmu logika sebetulnya ini ya ilmu logika li dinaha ardan muhabbaban agar umat ini bisa mempresentasikan li ta'ridah mempresentasikan menyampaikan atau menawarkan agamanya dengan presentasi atau tawaran pengungkapan yang muhababan yang disukai, tidak sekedar doktrin maksa-maksa, tidak -maksa, percaya kafir, tidak begitu, tapi bisa menjelasin, jelasin dengan berpikir yang benar. Ya. Yang ini penting di masa saat ini. Meskipun ya kita lihat banyak kadang pembodohan di mana-mana. Asal ini sudah dianggap sampai pada level tertentu ngomong gak karu-karuan itu masih saja viral. Ini sebetulnya memalukan. Mestinya berpikirnya logis. Ya jazibul akhirin yang dengan itu akan menarik orang-orang umat agama lain mereka itu tidak apa namanya mereka bisa masuk ke dalam Islam bisa percaya dengan Islam kalau penjelasannya itu logis secara umum begitu ala dan agar umat ini bisa menolak bisa membantah syubhat syubhat ya kesamaran kesamaran yang dibuat oleh musyakikin Orang-orang yang kerjaannya itu membuat syak, membuat ragu-ragu. Ya, ada orang-orang begitu, capek-capek belajar, kemudian mereka justru membuat umat Islam ragu dengan agamanya. Di sini oleh Lazar dikatakan ini penting. Wahadhal kita huwa ya. taisirun <tuh> wa ya ikhtiarun. Ming kita kitab ini adalah bentuk taisir, ya, penyederhanaan tadi, ya, membuat sesuatu jadi mudah. Dibandingkan mengkaji langsung, eh, kitab Sulamunaurak atau Syarah Al Malawi langsung, kitab ini, eh, yang kalian pegang itu lebih mudah, karena apa? Penulisannya sudah dikasih, bab-babnya sudah dikasih penjelasan ini nazomannya kalau membaca kitab aslinya ya ndak ada titik koma ya langsung ya berjurut ya hurufnya juga kecil-kecil kitab aslinya itu jadi ini sudah dibikin mudah dari apa dari dua kitab min kutubit turas al-mantiqiyah dari dua kitab dari kitab Turos, yang kitab Turos yang membahas tentang mantik. Yang pertama itu adalah As-Sulamul Munawrok. Sulam Munawrok, nama kitabnya. Fi ilmil Mantik. Jadi ini nama kitab ya. Sulam Munawrok Fi ilmil Mantik. Limuallifihi As-Syaikh Abdurrahman. Ibn Muhammad Al-Akhdari Al-Jazairi Al-Maliki. Jadi penulis kitab Sulamunawraq ini adalah Syekh Abdul Rahman bin Muhammad Al-Akhdari Al-Jazairi Al-Maliki. Hidup 918 Hijriah sampai 983 Hijriah. Ya atau beliau ini ya 1512 sampai 1578 Masehi sudah ulama lama ya walahu kutubun fi ilmil bayan wal fiqhi dan Syekh al akhbari ini punya banyak kitab maksudnya bukan banyak kitab membeli bukan banyak menulis kitab tentang ilmu bayan ilmu bahasa ilmu apa itu balaghah ya. kemudian al fiq tentang fikih kemudian wal falak wal hisab ilmu falak dan ilmu hisab ya, al ahbari itu wa dan yang selain itu jadi orang alim tidak sekedar alim dalam hal bahasa arab saja fikih saja tapi juga ahli falak dan hisab wali zatihi hadihi Urjuzah ini maknanya Qasidah ya. Qosidah, karena kitab Sula ini ya sifatnya nazoman bisa dilakukan jadi Qasidahnya Syekh Al-Akhbari ya ini kitab Sula ini memiliki suruhung kathirun banyak syarah ya, banyak penjelasan dari kitab Sulam seperti juga kitab misalnya Matan Abu Suja Itu banyak penjelasan, syarahnya banyak Salah satunya misalnya Kitab Fathul Qorib Itu menjelaskan Matan Abu Suja ya. Kemudian ada kitab At-Tahzib Tahzib yang kitab baru itu menjelaskan dalil-dalilnya Dari kitab Matan Abu Suja ya Begitu juga dengan uh, Urjuzah itu atau nazoman dari kitab sulamun aurok itu banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan ya lokiat al -qabul min ilm, yang itu diterima dari banyak <tuh> apa penuntut ilmu wahudiyat bi ihtimami ulama il syarif dan itu di menjadi apa bagian ya yang diperhatikan oleh ulama-ulama Al Azhar Asy-Syarif dari kitab-kitabnya Syekh Al Akhbari wabil khusus ya Sulam di dalam ilmu mantik ini. <tuh>. Kemudian kitab kedua yang ini menjadi apa eh, rujukan dalam kajian kita ini adalah kitab syarah matan as-sulam penjelasan kitab sulam munawrok yakni ini karya Syekh Ahmad bin Abdul Fattah Ibni Yusuf Ibni Ibni Yusuf Ibni Umar al malawi Al-Mujiri ini nama orangnya yakni Syekh Ahmad bin Abdul Fattah bin Yusuf bin Umar Al-Mallawi Al-Mujiri Al-Hasani ya, karena ibu beliau ini masih zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidina Hasan. Asyahir bil Mallawi yang masyhur dengan sebutan Imam Al-Mallawi. Ya kalau kita mungkin agak jarang dengar ini ya karena mungkin jarang membaca banyak literatur literatur keislaman Imam Al Malawi ini Malawi ini sebuah apa tempat ya kalau Al Mujiri ini satu klan atau kabilah kabilah Arab dulu Mauliduhu wa wafatuhu bil Beliau tempat lahir dan wafatnya itu di Kairu Syekh Al-Malawi ini Ini di kitab kalian ditulis Hidup 1018 Hijriah Sampai 1111 Hijriah Kalau kita cek di kitab-kitab lain Ini kayaknya tidak tepat ya Kalian ganti aja Itu 1181 apa 1088 Hijriah. 1088 Hijriah kemudian wafatnya itu 1181 Hijriah tahun lahir dan wafatnya e, berbeda itu ya Beliau ini adalah Syekh Suyuh ya. Syai, kalau di sini ada li -shaykh, berarti Syekh Suyuki ngikut di sini ya Syekh dimajrurkan sayyikhis fi asrihi artinya gurunya para guru pada masanya ini ulama besar ya malawi ini muridnya bejibun <laughs> ya sampai nusantara ini ada muridnya Azhari beliau ini ulama Al-Azhar jadi besar di Al-Azhar walaupun sempat belajar juga ngambil ilmu hadis ke tanah haram Syafi'i, madhab Syafi'i. Lahu kutubun fil mantiq wa tauhid. Beliau memiliki banyak kitab yang beliau tulis ya tentang ilmu mantik, ilmu logika ya, dan ilmu tauhid. Wa nahwi wal balaghah ya, dan nahwu dan balaghah. Ba'dhuha madbu'un, sebagiannya itu dicetak ada bukunya, ada kitabnya wa kutubi dan sebagiannya itu masih tetap maktutan jadi manuskrip tulisan tangan di toko-toko buku ya ada jadi belum dicetak itu banyak ini penulis kitab syarah matan dari as-Sulam ini sekedar informasi tambahan ya Syekh Al-Malawi ini sejak kecil sudah nyantri di Al-Azhar Asharif. Lahir di sana, belajar di sana. Jadi gurunya banyak sekali. Kemudian tidak cukup beliau itu di Kairo, padahal Kairo ini banyak sekali ulama yang beliau berguru, tidak merasa cukup. Sehingga tahun 1122 Hijriah, Ya, sekitar usia 34 tahun ini beliau pergi ke tanah haram mengambil sana dari Syekh Abdullah bin Salim Al Basri, Syekh Ahmad An Nakhli, Syekh Muhammad Tahir Al Qurani dan Syekh Idris Al Yamani serta Syekh Mulla Ilyas bin Burhanuddin Al Qurani. Ini eh, pelajarannya ya nggak cukup, cukup ilmu itu. Meski di kampungnya banyak ulama tapi beliau rihlah rihlah untuk menuntut ilmu ke tanah haram dan usianya sudah tua ini 34 tahun sudah alim betul tapi tetap ambil ilmu kemudian beliau ini berkhidmat untuk ilmu ini sampai akhir hayat beliau di masa tuanya beliau sudah sakit-sakitan beliau ini tidak bisa berdiri sudah jadi sepuh sekali itu terus menulis, ya, mengajar para murid datang ke rumah beliau dalam kondisi beliau tidak bisa berdiri, masih bisa mengajar hingga wafat beliau usia 93 tahun. Ini sekedar informasi tambahan bahwasanya Syekh Al-Malawi ini orang alim. Nah, ini diantara guru-gurunya ya bisa dicek di Wikipedia ini. Dan tidak fanatis. Kalau ulama-ulama Lazar pada masa itu memang tidak fanatis dalam artian harus mazhab ini. Enggak. Beliau banyak di sini ditulis ada 14 guru dalam mazhab syafi'i. Beliau tidak kemudian mencukupkan diri dengan mazhab syafi'i. Kemudian antipati dengan mazhab yang lain. Wah itu lain golongan kita itu. Gara-gara mazhab tidak begitu. Beliau berguru kepada para ulama madhab maliki ya, ada sekitar 10 di sini ditulis guru beliau kemudian juga madhab hanafi beliau berguru ke situ nah di antara muridnya tersebar ada hampir yang terkenal itu ya hampir 50-an ya di antara murid beliau yang ulama nusantara ini adalah Syekh Abdus Somad Al-Falimbani, Syekh Abdus Somad Palembang, ini yang pernah berguru ke beliau kemudian yang di Indonesia ini kitab Hidayatus Salikin itu karya Syekh Abdul Somad Palembang ya dikaji banyak di masyarakat kemudian ada Syekh Ahmad Dardir itu juga murid beliau kemudian ada Syekh Murtadha az dan para ulama-ulama yang lain jadi kita mudah-mudahan ikut dapat keberkahan beliau ketika kita mengkaji kitabnya ini. Waqad harasna fi hadzal kitab alal iktisari ala ahamil mawdu'at al mantiqiyah. Dan kami dalam buku ini membatasi Sangat ingin membatasi kepada ahamil maudhu'at al mantiqiyah tema-tema yang terpenting terkait mantik jadi tidak dibahas sedetil mungkin tapi ini dibatasi pada hal-hal terpenting allati yahtaju ilaihat talib yang diperlukan oleh para pelajar para santri bihadzal umri di usia ini jadi Kitab ini mestinya memang diajarkan di kelas satu Aliyah, kelas satu Aliyah ya, karena dianggap ya otaknya sudah cukup untuk belajar logika ini, sehingga nanti para santriwati yang kira-kira masih belum bisa mencerna, ya, ndak usah ikut ndak apa-apa, ya, jangan dipaksakan tapi mendengarin untuk ini ya ndak apa-apa. Ya lebih baik nanti mutolaah yang lain, ya, ah yang lain, kemudian nambah hafalan dan sebagainya. Kalau belum sampai otaknya belum sampai, karena ini memang ya perlu kematangan dari sisi berpikir. Jadi memang nggak diajarin di awal-awal. Walitaku asasan lidirosatihil kaudimah dan agar menjadi dasar. Jadi ini masih hal mendasar untuk kajian para santri yang akan datang. Ma'a latil ardi wa wuduhil makna dengan apa? kemudahan penyampaian. Ya jadi kitab ini dimaksudkan untuk memudahkan penyampaian dan dengan kejelasan makna-maknanya. Ini kata pengantar dari Lajnah I'dad wa Tatwir Al-Manahij Komisi pengembangan kurikulum persiapan dan pengembangan kurikulum dari Al-Azhar Asyarif.